wanita-wanita single, sekarang saatnya kita masuk pandangan pertama. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Bentar aja. Hai pria single, tulis satu nama. Hai, silakan ditulis, kutandai kok ya. Oke. Okay. Thank you. Sudah? Sudah. Siap. Saya kunci. Kuncinya kamu pegang saya. Thank you. Baik. Hai pria single, kenalkan namamu dan asalmu dari mana. Dipersilakan dari sekarang, silakan. Hai ladies. Perkenalkan nama saya Muksin, saya dari Solo. Ladies, tahu gak perbedaannya kalian sama kalender? Apa tuh? Kalau kalender itu kan satu untuk satu tahun. Tapi kalau salah satu dari kalian, satu untuk selamanya. Oke, baik, langsung saja kita buat wanita-wanita single, namanya Muksin, asalnya dari Solo. Bila Anda suka, tetap nyalakan lampu. Bila tidak suka, silakan matikan lampu. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Baik, 22 masih menyala, 8 sudah dimatikan. Saya menuju yang lampunya masih menyala. Dan lampu yang menyala di sana ada di... Di, ya bang. Kutandai kau Di, ya. Juga, lampu bang masih menyala Di. Ya, kenapa bang kau menyala? Sapa dulu boleh bang? Boleh lah. Hai ganteng. Halo. Itu loh bang Eko, tengok dulu. Tengok, ini udah tengok. Udah gede. Udah gede apanya? Panjang pula lagi kan, kayak mana aku gak suka. Sebentar, gede panjang apanya? Hidungnya mancung kali. Oh hidungnya, ya kan? Iya. Bang, ya. Ini 11-12. Oh 11-12. Udah cantik, iya. Ganteng kan cocok. Bang Eko kan tahu sendiri, Jakadara tahun 2012 pasti cantik kan? Pernah jadi Jakadara ya kan? Cantik kan? Tahun 2012 ya? 12 di Medan. Kutandai kau ya, oke, iya. Siap. Sekarang, kalau tadi udah kenal Muksin, asli dannya dari Solo, sekarang kesehariannya apa sih? Ya, kesehariannya dari Muksin. Bila Anda suka, tetap nyalakan lampu. Bila tidak suka, silakan matikan lampu. Kita lihat, yuk. Lakukan sekarang atau tidak sama sekali. Cara itu yang membuat saya berani untuk menjadi seorang entrepreneur di usia muda. Saya memiliki usaha di bidang ekspor sarung tenun yang dijual langsung ke luar negeri. Tugas saya tentunya mengawasi jalannya produksi sampai pengemasan agar kualitas produk tetap terjamin. Di usia saya yang masih muda, tentunya saya sangat memperhatikan penampilan. Dalam keseharian, saya tidak pernah lepas dari topi. Katanya, pria yang suka pakai topi itu romantis. Dan kalau udah sayang sama cewek, apapun akan dilakukan. Nah, itu saya banget. So, ladies, jangan ragu pilih saya ya. Hai. 13 menyala, 17 sudah dimatikan. Saya menuju yang lampunya masih menyala. Di sana ada Dani. Hai, Dani. Dani. Hai Mas apa Eko. Kabar sayang? Hai. Dani. Mas Eko. Iya. Pemilu mendatang aku gak mau milih deh. Apa milih? Gak boleh lu golput lo. Soalnya aku udah punya calon. Mana calonmu? Itu tuh si ganteng dari Solo. Ini sekarang saya menuju yang lampunya dimatikan ya. Lampu yang dimatikan di sana ada Erin. Hai Erin.
Erin. Iya Mas Eko. Lampu dimatiin kenapa sayang? Gini loh Mas Eko, aku kan di Jakarta. Mm-mm. Dia kan di Solo. Iya. Aku gak bisa jalanin hubungan long distance gitu. Oh. Gak bisa. Karena yang deket aja bisa selingkuh apa kabarnya jauh. Oh. Kamu mau perform kan? Sekarang mau perform apa? Kebetulan saya itu kan pengusaha sarung tenun. Sarung tenun. Yes, saya akan mengajarkan bagaimana teknik menggunakan kain tenun yang bagus kepada lady semua ini. Oh gitu. Tepuk tangan. Iya Rah. Aduh, kenapa Rahmi? Kalau yang namanya pakai sarung ya. Iya. Semua orang juga bisa bikin. Bisa namanya pakai sarung ya. Ami mau tantangin dia. Tantang apa? Bisa dance gak? Gak bisa. Bisa ngedance gak? Gak bisa, Mas. Hah? Gak bisa. Gak bisa ngedance? Gak bisa, sama kaku badannya soalnya. Kaku ya, benar ya. Oke, gak bisa. Ami kan suka India. Apa tuh? Menantangin dance India. Oh, tapi dia kaku, India. Gak bisa. Harus bisa dong, namanya tantangan. Harus bisa. Sebenarnya susah kalau dipaksa untuk ngedance ya. Susah ya, tapi susah kalau... Tapi kalau Rami yang minta, bolehlah dicoba. Oh. Oke, Rami sini. Biasa aja, jalan biasa aja, nggak juga jalan. Oke, ya. Udah. Sini, ya, udah. Ya. Hai Rami, hai pria single. Tunjukkan pesonamu malam ini. Silakan. Kamu harus bisa ya sayang ya. Aku yakin kamu masih bisa. Oke. Musik. Muskurane ki wajah tum ho. Rami jago juga ya nari India ya Rami ya. Iyalah. Aku. Udah balik. Thank you. Yakin kamu ngajarin? Udah. Yakin? Udah enggak. Balik. Masa kenapa gitu? Balik. Masa. Balik ya. Udah. Enggak enak. Membawa acara. Wanita-wanita single yang ada di sini. Tadi kita sudah melihat penampilan dari Muksin dengan Rahmi. Yalah, ya, oke. Okay. Baik. Saatnya tentukan pilihanmu dari sekarang. Baik. Kurang lebih ada 7 yang menyala, 23 yang dimatikan. Sekarang saya menuju yang lampunya masih menyala. Menuju yang lampunya menyala, di sana ada... Oke, di sana ada Alexa. Hai Alexa. Alexa. Oke. Apakah ini kategori berondong?
Bukan sih, Mas. Bukan? Cuman kan aku kan akhir ini membuka peluang. Mau sampai kapan cari bodonong terus, ya kan? Oh, jadi kamu buka peluang ya? Buka peluang, mulai. Jadi kamu tidak cari bodonong, tapi hati-hati loh. Nanti bisa dapat buaya buntung lagi. Bisa dapat buaya buntung? Iya. Dasar kau buaya buntung. Pacaran kok itu. Kau buaya buntung mencari Makasih Umi. Thank you. Iya, jadi kamu gak cari berondong lagi ya. Thank you. Terima kasih Alexa. Baik, saya menuju lampunya yang dimatikan ya. Di sana ada Rani. Pakai busana segini, arigato. Dozo yoreshiku. Ya, ini pakaian Chinese ya, kalau gini ya? Ya, Chinese. I think yes. Tumben kamu pakai baju gini kenapa? Alasannya apa? Because before Kafega give me lipstick, red lipstick. Okay. That the reason I just have this costume. Ya, kamu kemarin kan dikasih lipstick merah. I wore it today, Kak. Ya, jadi biar matching. Very gorgeous. Biar matching, akhirnya kamu pakai baju merah. Ya. Oke. And then sekarang kamu mati lampu, kenapa? In the first time I tried to open my heart for you. Pertama ingin buka hati kamu ya. Yeah. Yeah, in the first round and second round you really good, you have a good business. Nah, dia suka barang-barang second no. Apaan? Yang kedua, second. Yang kedua. Bukan barang second. Yes. Business kamu bagus, but the third line I'm a dancer. But for traditional, dance. Yeah. I know you already do your best, but it's not amazing. Aku tahu kamu melakukan yang terbaik, tapi itu tidak membuat wow-kan aku. Ya, oke, okay, siap. Bener. I give you just 6 for the performance. I'm sorry. Saya akan memberikan nilai buat kamu adalah nilai 6. Ah, oke, okay, paham? Saya baru ngerti tadi barusan ya. Oke, okay, oke, okay, thank you Rani. Terima kasih ya. Baik, ada 7 lampu yang masih menyala, 5 kamu matikan, 2 tetap masih menyala, kita masuk ke babak final. Silakan. Pia, bagaimana dengan Pia? Kerjaannya apa? Kerjanya apa? Aku freelance model. Kerjaannya masak kain. Biar matang. Oh, biar dimatiin. Ayumi, Sinta, Sartika dilewatin. Oh, ada Rahmi. Oh, Rahmi gimana? Ya, oke. Okay. Sinta bagaimana? Oh. Kerjanya di mana? Jangan dimatiin, jangan. Aduh, kasihan loh dia ya. Udah 48 episode. 49 sama sekarang, ya, kasihan loh, ya, oke. Okay. Tapi apakah perawan tua itu doa dari Sinta juga saya nggak tahu ya. Parah bagaimana? Kamu juga. Semangnya apa? Kalau Katiri. Aku belajar. Jangan dimatiin, please. Parah. Yang lain kok, ya. Oh, parah dimatiin. Bagaimana dengan Rahmi? Bagaimana dengan Sartika? Oke, okay, Rahmi, bagaimana? Apa kabar? Baik. Kamu gimana kabar? Yes, you're welcome. Oh, Rahmi dimatiin. Atuh lagi. Kebetulannya apa? Aku punya usaha.
Kak. Yang dipilih adalah Alexa dengan Sartika ya. Oke, baik. Ada Alexa, ada Sartika, tapi ada satu yang belum dibuka. Apa saya lupa yang belum dibuka yang kamu tulis tadi namanya? Pandangan pertama. Oke, pandangan pertama. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Thank you, sayang. Wanita single, satu nama sudah ditulis oleh Muksin. Apakah? Apakah yang dipilih Gloria? Ataukah selain Gloria adalah Nurul? Dan yang ditulis oleh Muksin adalah Leona. Leona, saya berikan kesempatan kamu untuk bertanya kepada Muksin, namun lampu saya nyalakan terlebih dahulu. Mus. Halo, sebelumnya makasih ya udah jadiin aku pandangan pertama kamu. Aku mau bertanya sama kamu. Aku mau jawab. Iya. Jika suatu saat nanti kita kan mau menikah, terus orang tua aku meninggal gitu, sedangkan aku masih dibiayain sama orang tua aku gitu, sama adik-adik aku juga gitu. Menurut kamu, kamu mau nggak membiayai aku dan adik-adik aku itu? Oke, sebelumnya terima kasih Leoni. Kalau seumpama kejadian itu terjadi, pernikahan itu bukan cuma pernikahan antara kita berdua, tapi pernikahan antara dua keluarga. Jadi jika terjadi sesuatu hal di keluarga kamu pun akan jadi tanggung jawab saya juga. Ih, hebat banget sih. Pinter banget sih. Sekarang Leone lanjut atau tidak? Jawaban kamu bagus. Aku lanjut. Lanjut, oke, thank you. Leone. Baik. Sekarang Muksin, kamu memberikan pertanyaan untuk Leone, Sartika maupun juga Alexa. Silakan. Sebelumnya saya mau kasih challenge sih, Mas. Oke, apa? Tantangannya. Jadi saya itu menilai wanita itu dari lentik tangannya. Lentik tangan. Lentik tangannya. Oh. Jadi saya kalau pulang kerja itu kan badan suka capek. Mm-mm. Saya pengen menantang ladies antara Alexa, Sartika dan Leone untuk mencoba memijit saya. Ngaba itu namanya. Oke, boleh dong kasih semangat dulu deh buat Muksin. Nah. Baik, sekarang saya mengharapkan Sartika terlebih dahulu. Sartika, kemari Sartika. Ya. Oke. Okay. Oke, okay, Sartika, siap. Ya. Untuk ini ya instruksinya dari Eko, baik Alexa, Sartika maupun juga Leone, tangan dulu, abis tangan punggung ya. Oke, okay, siap. Sekarang mulai coba Sartika tangan dulu ya. Onde, okay. Udah baru pulang Karajo. Dari sana. Capek atas. Ya udah. Ya, ya. Udah baru pulang Karajo, capek sini yang mau pijit ya. Lama udah? Vero udah? Yang Malay udah dipijitkan okay, mana lagi udah? Sekarang, punggung. Oh, punggung lagi. Yeah. Enak udah? Enak udah? Mana lagi udah tangan satu lagi sini udah? Oke, okay, thank you. Terima kasih. Selanjutnya adalah Alexa. Kalau buat Alexa belum disentuh perasaan udah kepijit kalau saya ya. Oke, siap. Ya. Oke, siap. Silakan tangannya Alexa. Tangan saya maksudnya Alexa ya. Oke, tangannya. Oh my god. Tangan dulu, belum, tangan dulu, nih rasakan, oke, okay. Ya sekarang ke punggungnya, oke, okay. Ya, betul, ya, nikmat banget sih, dinikmatin banget, enak ya, ya, oke, okay. terus, oke, okay. Oke, okay, cukup, terima kasih Alexa, siap, selanjutnya Leone.
Oke, Leoni. Oke, silakan. Tangannya dulu, tangannya dulu. Oke, ya. Oh, yang ini udah biasa nih kelihatannya nih ya. Oke. Pijit ya. Oke. Oke, belakang aja ya. Ya. Bang. Ya, oke. Thank you. Terima kasih udah ya. Oke. Hai. Tadi sudah merasakan Leoni, merasakan Sartika, dan merasakan Alexa. Bingung pastikan jawabnya atau memutuskannya kan? Jangan bingung, kita minta pendapat dari Dewan Cinta terlebih dulu. Yuk, silakan. Baik, silakan Pak Kahar. Filosofi edukasi. Seorang penemu sangkar burung pertama di dunia. Oh, ada ya? Ada ya? Napa Urba. Apa Napa Urba? Dia pernah berkata kepada masyarakat bahwa ibaratkan cinta kalian Muksin itu seperti sarang burung merpati. Merpati yang terkurung tidak memiliki kebebasan. Sedih. Kebahagiaan, kemewahan bisa dia capai. Tapi satu hal, jika kau kelak Muksin mendapatkan satu wanita dari tiga yang saat ini kau pilih, maka di saat kita tidak mampu membuat burung itu keluar dari sarangnya, disitulah letak ketidakberdayaan laki-laki, tidak mampu membahagiakan pasangannya sehingga dia masih terkurung seperti ini. Terima kasih, Vicky Prasetyo. Iya, iya, iya. Kita nikmatin aja ya. Ibnu Jamil. Ini buat Alexa, Sartika, dan juga Leoni. Jika kalian tidak terpilih pada malam hari ini, kalian jangan menangis, kalian jangan malu. Kalian tuh udah cantik-cantik. Kecantikan kalian tuh luar biasa. Jangan dengarkan kata mereka. You are very beautiful. Saatnya Muksin menentukan pilihan. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Silakan. Bagaimana dengan Sartika? Sartika 29 tahun. Alexa 25 tahun. Model Sartika 29 tahun. Apa yang gak kedengeran? Sartika, oh Sartika dimatiin. Bagaimana dengan Alexa atau Leoni? Oh, baik. Leoni 24 tahun. Kerjanya apa? Bekerja sebagai model hunting. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Ya, silakan. Oh, Alexa. 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 Termasuk senior juga di sini Alexa ya. Ya. Warga lama. Udah bagian dari keluarga besar Technios Indonesia. Adik kelas dari Sinta. Ya. Alexa adik kelas. Iya. Ya. Alexa akhirnya mendapatkan jodoh juga setelah berapa puluh episode Alexa kurang lebih? 40 berapa? 40-an masih kalah dengan Sinta ya. Oke, siap ya. Oke. Ya, baik. Baik Sinta, inilah adik kelas kamu ya, akhirnya terpilih ya, oke. Sinta, kamu bikin senyumnya lebih menawan dong, biar nanti bagian terpilih ya. Oke, Alexa selamat kamu akhirnya, saya jujur aja, sedih juga kehilangan kamu, karena udah sekian lama kita sering bertemu, tetapi saya yakin kesedihan saya, kegembiraan kamu dan juga kegembiraan Muksin. Karena kamu sudah mendapatkan jodohnya, saya hanya berdoa mudah-mudahan kamu langgeng berdua. Amin. Dan kamu berdua
saya ingin menjadi inspirasi buat pemirsa di rumah, buat sahabat cinta yang ada di rumah. Inginkan seperti Muksin juga dengan Alexa. Caranya mudah banget ya. Lihat websitenya kami ya. Dan langsung daftarkan. Gratis, tidak dipungut bayaran di www.takemeoutindonesia.com. Oke. Baik. Kamu berdua dapat hadiah dari saya, biaya ngedet 10 juta rupiah. Terima kasih.